Salam berjajua. Nah, dia Bapak Tura Rasulina Asam. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke, pemirsa, ya tadinya saya mau masak masakan saya ini live, tapi pas saya tengok ternyata ternyata tidak bisa live. Berhubung anak saya yang tadinya tidur sudah bangun, takut tem-tem macam ini kan. Ini saya buat videonya ini dalam pukul 5 petang. So, saya ini sekali shinshati saya ini, pemirsa. So, mesti mereka akan kacau. Jadi, tak apalah saya buat video saja ya. Kadang-kadang seronok juga kalau live kan. Tak apalah. Hari ini saya nak masak tahu apalah. Saya kadang-kadang buat nama masakan ini pun susah lah. Masak tahu udang tumis. Tahu udang tumis. Tahu kalian? Tak tahu? Tak tahu kalau jom kita tengok tahu dan kawan-kawan hari ini kita masak. Oke ya, untuk masak tahu udang tumis ini, di sini saya ada udang. Ini dia pemirsa udangnya, ya. Ini berapa ini? Dalam 300 ke 400 gram macam itulah. Kemudian ini untuk penyedapnya nanti ya. Ada daun bawang, ini ada tahu. Tahu ini saya guna tahu kering ya. Kalau guna tahu soya tuh boleh juga tapi goreng dulu ya. Ini tahu kering, kemudian ada satu biji bawang merah besar yang sudah saya iris. Kemudian ada dua buah tomato sudah saya potong-potong karena tadi memang video ini saya nak masak live. Jadi sudah duluan saya potong-potong, kemudian ada 8 ulas bawang putih ya, 8 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, kemudian cili burung, ini ada saus tiram, kemudian ada biji sawi. So, jom kita nak masak lah. Apa kamu masukkan situ, Dek? Oke ya, first kali kita akan blend dulu bahan-bahan ini, bawang merah, bawang putih dengan cili burung ya. Karena saya sudah mengantuk, pemirsa. Coba aja dari dulu mana? Kita sedikit tambahkan air ya. Oke, kita blend dulu. Oke ya, so sekarang kita mulakan memasak lah. Ini dia cili yang sudah kita blender ya. Kita masukkan dulu bawang merah ya. Bawang merah. Ma, kita ada banyak lagi ini kan? Mama, kita ada banyak kotak ini ke sini. Banyak-banyak, Mama. Mama guna itu. Dengan biji sawi ya. Saya tambahkan sedikit biji sawi. Kita nak wangi. Oke. Oke ya, agaknya bawang merah kita ini sudah cukup masak nih. Ya, kita masukkan bawang merah, bawang putih dengan cili yang sudah kita blender tadi ya, Ami. Kita suka. Putih sana dia itu. Betul. Ami yang baru masak ini. Oke, ini kita gaul masak dulu cili kita ini sampai naik minyak ya. Oke ya, ini bumbu kita ini udah cukup masak ini agaknya. So, kita masukkan bawang pula. Udang ya. Saya goreng dulu pun tak apa sebab udang ini pun cepat masak. So, kita masukkan macam ni je, kita gaul. Oke. Kita tunggu sekejap ya. Ami, kampung ya dia tu macam ni tu nak. Ini belum kita tambahkan garam ya. Oke, kita masukkan sedikit air ya. Ini air basuhan cili tadi ya, pemirsa. Masukkan kira-kira seperempat cawan ya air. Oke ya, ini agaknya udang kita ini udah masak dah. So, sekarang saya nak masukkan garam. Garam. Masukkan garam. Sedikit lagi. Lepas tu saya masukkan sos tiram ya. Anak saya hari ini betul-betul, pemirsa, saya sendiri pun sudah naik angin ini. TV ada juga di depan sini, juga selalu sibuk. Ami sibuk ni kan. Oke. Ami sibuk. Sos tiram sudah masuk ya. Apa salah kami? Kita masukkan tomato ya, tomato. Tomato. Masukkan tomato. Mami bawa lemon tomato.
biar dulu sekejap lagi ya. Biar dulu tomato ni air masamnya keluar nak pun. Okey ya, ini sudah rasa pun sudah meresap. So, last sekali kita masukkan tahu ya. Okey, kita masukkan tahu. Kalau ada bebola pun boleh tambahkan ya. Tolong jangan salah fokus dengan anak saya hari ini pemirsa. Saya pun sudah naik angin ini. Masuk angin. Okay. Sekarang kita taburkan daun bawang ya. Ini kita tutup. Kita taburkan. Okay, ini dia. Sambal tahu udang bertiram kita sudah pun masak ya. Sekarang saya nak sajikan dulu ya. Okay, kita nak sajikan. Biar dia nampak cantik. Sajikan di sinilah. Okay. Ini bukan minyak ya pemirsa, ini air. Nah, ini air. Sebab saya buat tumis basah. Okay, ini dia. Okay, ini dia sudah masak sambal basah. Ya entah, sekali saya ucap lain, nanti saya ucap lagi lain. Nanti kalau mau buat judul saya pikirkan dulu judulnya lah pemirsa. Pokoknya inilah dia. Apa kalian mau buat namanya pun boleh lah ya. Kalau saya mau nanti saya mau buat namanya ini sambal basah udang tahu bertiram. Uyuh, panjangnya. Okay. Oke ya, ini dia sambal kita sudah jadi dan rasanya pun sangat sedap dan rasanya asam pedas ya. Sambal asam pedas nih, boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih ya sudah lihat ya. Ami tadi ada tidur siang. Ami ada makan. So dia lambat Mama tidur. Makan. Apa dia kasih ke? Sedap. Pedas. Minum air ramai itu. Tadi saya kasih bakso udang. Untung nih. Kalau kita punya suami dengan anak satu kali sembang, dengarkan doa-doa. Tadi sudah saya cakap jemput makan semua. Belum ke? Biasa ya pemirsa. Mau apa pagi? Nenek sudah boleh? Tua, saya lupa pula. Jemput makan ya pemirsa, sudah ke tadi. Boleh, Ma? Besar udang, Ma? Boleh dia makan? Boleh, Ma? 3.000 Saya tamu. Saya mau buat BFT untuk anak saya. Anak itu mau paham. Bapak buat BFT. Betul kata? Betul. Ya lah, Ma. Tapi nanti birthday Ami, apa buat besar, apa beli kek besar, boleh? Untuk Ami? Untuk Ami lah. Tinggi macam Ma. Boleh? Boleh. Ami setuju? Setuju. Betul? Betul. Okey, pemirsa ya. Ada nasi ingam. Itu saja video kita untuk hari ini. Kita sudah dengarkan suami saya bagi alasan. Jadi begitulah dia. Apalah kalau kita perempuan ini kan, kalau suami sudah kata minimal saya kita juga, kita pun alasan suami saya kalau salah komen. Kalau salah cakap salah, betul ke cakap betul. Kita mau buat untuk anak birthday, anak kena tahu bapa mak buat birthday saya, betul ke tak? Ini suami saya. Pendapat dia lah ya. Serta semua orang macam itu, ada juga orang memang dia rasa macam dia sudah kahwin 10 tahun baru ada anak. Nah, tak payah dulu tunggu ulang tahun 1 tahun. Mau kita anak dia 40 hari pun dia mau buat pesta besar-besar. Sebab dia happy kan.
itu lain semua orang, tapi ya kalau namanya ini anak kami ya, saya mau suami saya kata anak saya apalah kan, ini juga dari ekonomi itu saja lah video kita untuk hari ini ya. Terima kasih sudah lihat video kami ya, jumpa lagi lain video, bye bye.